Untuk subwoofer kali ini bawa 4 atau 2 sub ya. Subwoofernya juga sama kayak yang di depan, cuma beda ukuran. Kalau ini ukurannya 12 in JIC 12. Ternyata acaranya dua tempat, tapi satu acara, teman-teman. Jadi setelah saya ngomong panjang lebar sama tuan rumahnya atau yang punya hajat, apa dua tempat satu acara dua tempat. Katanya di sana tempatnya nggak memadai ya, kurang luas. Jadi sewa gedung di BLK Situbondo, teman-teman. Yang di sini soundnya beda, ya. Kita spill ke dalam ntar lagi. Sebelum itu, saya spill yang di luar dulu, teman-teman. Sound sistemnya. Barusan sudah ngomong bentar sama krunya. Katanya ini punyanya Brandes, Cak Brandes ya. Kebetulan ownernya nggak ada di lokasi. Jadi saya spill kurang lengkap, kurang detail ya. Ada sebagian spek yang kurang tahu saya, teman-teman. Karena emang saya konfirmasi barusan krunya juga nggak tahu ya. Kalau orangnya ntar lagi datang, saya akan tanyakan langsung. Ini NMAX, teman-teman. NMAX diisi Fabulous yang 86. Untuk subwoofer kali ini bawa 4 atau 2 sub ya. Hitungan double. Kalau Jatim double, teman-teman. Hitungannya 1 sub. Nih, 86. 113186 SW 18 in Fabulous 1000 hingga 2000 watt per 8 ohmnya. Di box NMAX dari Manado ini ya, asal boxnya ini. Cuma powernya hanya power umbro, teman-teman. Saya lihat barusan 20 ampere ya. Kita spill ke sana tadi lagi. Untuk subwoofer NMAX ada 2 sub, kemudian middle-nya bawa 4. Middle-nya bawa 4, diisi speaker ACR Fabulous 10 in. Untuk tweeter kurang paham, tweeternya apa? Isi berapa? Dan low pack-nya paling atas ini low pack ya. Kalau sudah gantung ini low pack. Low pack Betavo single, per boxnya berarti 2 speaker. Jadi gantungnya sudah 4-way. Kehalang mobil ya. Saya spill ke belakang. Ini saya bareng tim Shopee Express. Tengok-tengok di sini, teman-teman. Kurang paham ya spek detailnya. Ini pastinya untuk sub ya. Saya lihat tulisannya 20 ampere. CT-nya paling tinggi ini. 20 ampere ya. Donat. Bukan kecur ya, donat teman. 20 ampere jadi 2 speaker per channel. Kalau yang ini untuk middle dan hik. Hiknya 1 channel, middle-nya main 4 ohm, 2 channel ini. Ini 4 channel namanya. Trafonya kurang paham. Jelasnya ini 20 ampere ini, teman-teman, kotak tapi ya. Itu kelihatan 20 ampere kotak untuk mid dan hik. SOCL 50 berapa ini ya? Kelihatan, teman-teman. Iya. SOCL ini. Dan paling atas sendiri ampernya berapa ya? G
gede juga ini teman-teman, untuk low pack dipakai satu channel saja. Oke. Dari belakang ridging, kita spill ke aksesoris. Di dalam juga ada miniatur NMAX juga. Nih, racernya MG16XU Yamaha, dan dalam S Paslen, tentunya 4 output dari sini. Kita tunggu sambil nunggu ownernya ya. Saya spill. Nih, krunya ada di sini, teman-teman. Krunya Brandes. Ya. Brandes Audio memang ya, Mas ya? Iya, Brandes. Hmm. Sudah berapa lama punya box NMAX ini? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ownernya kemana ini, Mas? Masih pulang. Ntar lagi balik ya. Acaranya berapa hari ini? Satu hari ini ya. Nanti malam bongkar, Mas. Bongkar. Oke. Sibuk. Oke. Oh, kelistrikan, Mas. Berapa ini, Mas? Apa? Listrik yang dipakai. Listrik standarnya itu 230. 200 iya kalau voltase. Ya, voltase. Ini listrik bawa diesel apa pakai PLN dari sini? PLN. Oh, PLN ya. Oke. Okay. Emang dari sini? Iya. PLN-nya yang berapa, Mas? Kurang tahu. Punya gedung emang ya. Tapi aman ya, Mas? Aman. Aman, enggak jelek dong. Voltasenya 235. Oke. Okay. Entar lagi kalau bisa dijian saya mau request laku. Oke. Okay. Makasih banyak ini, Mas, waktunya ya. Sambil nunggu ownernya, saya ke dalam dulu, teman-teman. Di dalam juga ada miniatur. Nih, teman-teman. Kalau di gedung ini ya. Oke. Kita mundur. Ah, situasinya karena hampir mau Jumatan sepi masih, teman-teman. Di sebelah kanan ada ini. Ini kayaknya dari gedung kalau yang ini. Punyanya gedung kayaknya kalau nggak salah. Terus yang di sebelah kiri bawaan Brandes. Ini yang pernah ikut di acara Kopdar, ketemu kemarin di Kopdar. Miniatur di dalam. Berada di tempat yang pas. Spek 12 in kalau ngendel atau cover. Kalau cover area gedung di dalam ya sudah bisa, teman. Subwoofernya juga sama kayak yang di depan, cuma beda ukuran. Kalau ini ukurannya 12 in JIC 1200. Ada satu sub middle-nya kayak apa ini ya? Monggo di komen, teman-teman. Ini bukan Fabulous ya. Perfect apa ini ya, kalau nggak salah. Perfect apa JIC ya, Twitter nggak paham ya apaan. Powernya ini kecil. Oke, gitu ya teman-teman, situasi dan keadaan di BLK Situbondo ini. Nih pintu masuknya. Nih, sudah datang teman-teman. Suaranya ya.
perkiraan juga teman-teman. Ya. Perkiraan saya ini 2 output dari manajemen, yang di luar 4 teman-teman. Gitu ya suaranya, semoga bermanfaat. Sekian dulu video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.